lagi dengan Simbok. Sebelumnya matur nuwunnya sudah subscribe video Simbok ya. Ibu Simbok mau bikin cemilan ya teman-teman ya. Untuk ide untuk jualan, ide bekal sekolah boleh ya. Bola-bola sosis, jamur kuping. Ini ada satu biji wortel yang sudah diparut atau dicincang Simbok. 100 gram jamur kuping yang sudah dipotong-potong, 4 biji sosis yang sudah dipotong-potong, daun pre dan seledri, 2 biji mie instan merek apa aja boleh teman-teman ya. Ini campurannya terigu 4 sendok makan, 1 butir telur untuk menggoreng. Ini bumbunya garam, gula, lada dan 3 siung bawang putih sudah haluskan ya. Selamat mencoba bola-bola sosis jamur kuping ala Simbok. Salam sehat dari Simbok, matur nuwun. Monggo lanjut ke dapur Simbok. Pertama, Simbok akan nyampur semua bahan ya teman-teman ya. Bluyuk, bluyuk, bluyuk gitu ya. Terus minyak diaduk-aduk sampai merata. Seperti ini ya. Terus diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk merata, masukkan semua bumbunya. Diaduk kembali sampai merata. Lalu masukkan terigunya ya teman-teman ya. Terus diaduk-aduk sampai merata. Teman-teman, ini sudah dijadikan satu sama Simbok ya. Terus dibulat-bulatkan seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Bola, bikin bola-bola. Lakukan sampai selesai. Teman-teman, setelah dibulat-bulatkan, masukkan kocokan telur seperti ini teman-teman ya. Tuh seperti ini. Lalu digoreng sama Simbok dengan api sedang aja ya, takut gosong sampai kecoklatan. Seperti ini ya teman-teman ya. Sudah kecoklatan dan matang. Lalu diangkat Simbok. Bola-bolanya sosis jamur kuping sudah matang ya. Selamat mencoba dan matur nuwunnya sudah subscribe video Simbok. Salam sehat dari Simbok, matur nuwun. Monggo lanjut nggih diincipi resep Simbok. Sese tak incipane ya. Oh, gini loh teman, enak banget ya. Terus dicocol sama saus ini. Mayones sama saus ya, kasih gula sedikit seperti ini. Monggo dicoba sampai Simbok.